Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan dilaksanakan secara konvensional yang dibagi menjadi dua tempat, yaitu di ruang Profesor Kusuma Atmaja lantai 14 dan Balai Rung lantai 1 Gedung Mahkamah Agung untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19. Selain dihadiri oleh para pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para pejabat Eselon 1, para ketua atau kepala pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sewilayah hukum DKI Jakarta, sidang pleno istimewa ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara, para ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, dan para duta besar negara-negara sahabat beserta perwakilan lembaga-lembaga internasional dan mitra pembaruan Mahkamah Agung serta para pimpinan redaksi dan jurnalis. Sidang pleno istimewa ini juga bisa disaksikan oleh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming dari satuan kerja masing-masing. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SH.MH, dalam pidatonya menyampaikan tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern di Mahkamah Agung. Tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan. Dalam kesempatan tersebut dipaparkan juga capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, baik di bidang teknis yudisial maupun capaian di bidang kesekretariatan. Capaian di bidang teknis yudisial antara lain, pembentukan regulasi berupa peraturan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2020, penanganan perkara secara umum di mana rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04% atau lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%. Capaian tersebut berimplikasi pada jumlah sisa perkara pada tahun 2020, yaitu menjadi 199 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan yang terkecil sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya akan menggambarkan juga kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik atau e-court sebagai berikut. Pada tahun 2020, jumlah perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 perkara atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memperluas implementasi e-court dan e-litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Dan peningkatan versi direktori putusan. Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Dan jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court pada tahun 2020 meningkat 295% dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung
terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, Mahkamah Agung berkontribusi dengan capaian sebesar 71 miliar 710 juta 15.121 rupiah. Capaian pada bidang kesekretariatan meliputi di bidang pengelolaan anggaran, Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akural sejak tahun 2015. Sehingga, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang ke-8 kali secara berturut-turut. Mahkamah Agung telah berhasil menorehkan prestasi di mana sebanyak 85 satuan kerja berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan 9 satuan kerja mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Keberhasilan lainnya yang dicapai oleh Mahkamah Agung tergambar dalam kegiatan pengembangan SDM, kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Di akhir pidatonya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan sebuah pesan renungan. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua. Di balik semua musibah yang terjadi, selalu ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan sesuatu ke muka bumi ini dengan sia-sia. Maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari setiap kebaikan itu agar kita senantiasa menjadi insan yang bersyukur.